Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa lagi sama aku. Kali ini aku nggak bikin video masak-masak guys, tapi aku mau menjawab pertanyaan salah satu dari teman kalian, yaitu YouTuber pemula juga. Dia juga berjuang jadi YouTuber pemula sama seperti saya ya, masih berjuang. Dia itu tanya, saya itu selama ini ngedit pakai aplikasi apa guys, dan saya itu ngeditnya pakai HP atau pakai laptop. Dan sekarang saya jawab ya guys ya, saya itu ngedit cuma pakai HP guys, yaitu HP Vivo sama HP ini, HP Huawei guys. Lihat Huawei, HP-nya masih kentang-kentang semua. Jadi maklum ya, ini masih YouTuber pemula, jadi ya apa adanya jadi saya gunakan. Dan saya menggunakan aplikasi ini guys, aplikasi KenMaster Pro yang model kayak gini. Yang sebentar ya guys ya, KenMaster Pro Mod Rock, bacanya gimana saya nggak ngerti. Yang pasti aplikasinya kayak gini guys, kayak begini. Sebentar ya, aplikasinya kayak gini, warnanya ungu, nanti saya tampilkan di sini ya. Aplikasinya kayak gini, warnanya ungu, dan ini aplikasi gratis tes. Apapun yang saya pakai itu gratisan semua guys, jadi kalian jangan khawatir. Saya ngeditnya cuma pakai HP, terus gratisan, HP-nya pun HP kentang. Aplikasi ini tuh dukung HP kentang guys, jadi kalian jangan khawatir ya. Aku kasih tahu caranya buat download. Downloadnya itu nanti aku kasih linknya di deskripsi, kalian bisa lihat linknya nanti ya di deskripsi. Terus kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Nanti aku kasih apa jenenge passwordnya, soalnya download aplikasi ini itu pakai password, nanti trackingnya pakai password. Jadi tonton terus, nanti aku sisipin passwordnya di video aku, oke? Terus aku jelasin lagi, jadi kalau mau download KenMaster mode ini, kalian juga harus download aplikasi dari Play Store, yaitu Zertif Pro. Ini itu buat trackingnya. Jadi tracking KenMaster ini pakai aplikasi Zertif Pro. Jadi nanti kalian downloadnya itu pertama bukan berupa aplikasi guys, jadi kalau kalian pengen berupa aplikasi nanti terus di tracking pakai aplikasi ini Zertif Pro. Sebelum kalian download KenMaster-nya, kalian download ini dulu, ingat itu ya guys ya, nanti kalau nggak download itu dulu nggak bisa di tracking. Terus lagi saya mohon maaf, saya nggak bisa bantu lebih detail lagi. Saya nggak bisa kasih tutorial downloadnya secara langsung karena video downloadnya ya, maksudnya karena ya emang di sini sinyalnya lagi susah guys, soalnya mendung. Jadi nanti kalau aku kasih tutorial downloadnya sekarang, besok tahun depan baru selesai guys, soalnya ini mendungnya gelap, jadi sini sinyalnya agak susah ya, maklum di desa kalau mendung kayak gini sinyalnya agak ngandat, agak susah. Jadi mohon maaf, kalian bisa nanti kalian bisa DM ke IG aku, nggak apa-apa, aku pasti bantu pelan-pelan downloadnya kalau kalian kesusahan ya guys ya. Kalian bisa DM saja IG aku, nanti aku taruh di deskripsi ada IG aku. Yang pasti link downloadnya aplikasi sama link Zertif-nya nanti ya aku kasih juga di deskripsi supaya kalian lebih mudah buat downloadnya. Jadi saya mohon maaf, saya hanya bisa bantu kayak gitu aja kasih tahu. Yang pasti aplikasi ini tuh guys ya, aplikasi ini
dukung semua HP. Jadi HP kalian ya masih kentang-kentang, kalian jangan berkecil hati karena aplikasi ini itu bisa buat HP kentang, guys. Kayak gini, ini HP apa, guys? Ini HP zaman apa? Lihat, ini Huawei. Ini HP Huawei Y62 kalau nggak salah ya. Ini udah zaman kapan aku waktu pertama ke Surabaya aku beli HP ini, guys. Ini udah lama banget, dan tapi ternyata aplikasinya itu dukung, guys, pakai HP ini. Aku dulu pertama waktu belum punya HP Vivo ini, aku pakai HP ini. Jadi kalian kalau HP-nya juga kentang-kentang, kalian bisa coba aja download, insyaallah dukung, guys. Mungkin kalian ada yang bingung download aplikasi KenMaster yang ini ternyata nggak dukung, aplikasi yang ini yang itu nggak dukung, terus ada yang ada watermarknya, yang dukung ada watermarknya, misal kayak gitu, kalian bisa pakai, coba pakai ini. Yang pasti kalau kalian kesusahan downloadnya, kalian bisa langsung DM IG aku ya, dan jangan lupa di follow juga. Oke, sekian dulu tutorial dari aku, bukan tutorial ya, yang pastinya ya mungkin ilmu ya apa sih namanya, yang pasti aku cuma ngasih tahu itu tadi, aku pakai aplikasi apa dan cara downloadnya kayak gimana. Dan maaf kalau nggak bisa kasih videonya yang lengkap, video downloadnya aku nggak bisa kasih soalnya emang sinyalnya susah, guys. Jadi aku mau download lagi, itu nanti kan butuh sinyal yang kuat, jadi nggak bisa. Aku mohon maaf ya sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel aku supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin kontennya. See you next my video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.